사람은 움직여 Annyeonghaseyo, hello sahabat-sahabat yang tebak. Bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel saya Piandi atau Piandita Praja atau Pala, serahkan manggil gua apa. Pada hari ini saya ingin mereaction sebuah girl group yang sudah lama tidak saya bikin reactionnya. Beberapa kali udah ada MV baru tapi gua gak bikin reactionnya, dan kali ini gua mau bikin reactionnya lagi, yaitu adalah sebuah girl group yang gua gak tahu nih, girl group ini dari awal debut ini gua menyangka ini tuh sebenarnya RBW ini, RBW ini mendebutkan mereka sebenarnya untuk grup padus mungkin ya, bukan girl group idol K-pop. Soalnya suaranya rata gitu, bagus semua gitu. Mungkin coba deh Istana Negara Indonesia, coba kalau 17 Agustus undang mamamu coba nyanyi Indonesia Raya, itu pasti nadanya akan selaras. Indonesia Raya akan dinyanyikan dengan merdu. Wah, mantap tuh. Sudah dulu halunya ya, itu terlalu jauh. Mari langsung kita nonton aja, ini di MV terbaru dari mamamu, Aya. Nah, kenapa judulnya Aya? Apakah ada sentuhan Sunda? 1, 2, 3. Wow, bener tuh, ada suling-suling bambu tuh, gue denger rada-rada Sunda nih, bener nggak salah judulnya Aya ya. Tapi ini pembukaannya keci parah, pembukaannya keci parah. Anjay, wow, apa tuh barusan tuh Mbak Solar? Ini akan banyak paus ya, jadi maklum aja gitu loh. Iya. Wah, apa tuh barusan Win? Gila. Wein center kayaknya di sini. Wah. Tak. Sorry. Puasa gila. Oh, gini, ini Wein baru lihat gue. Pakai apa tuh? Pakai rumbai-rumbai di sini. Di mulutnya. Kalau makan ribet tuh, mesti diginin dulu. Wah, bonbyul. Puasa. Bentar ya. Gila, ini pembukaannya nih. Wah, musiknya nih gila banget loh. Wow. Wah, gila ini gila banget nih. Tuh kan bener ada merah putihnya. Cocok nih diundang di Istana Negara. Maksudnya konsepnya malaikat maut apa gimana? Tadi si Huasa. Gila Moonbill partnya. Pakai hair extension ternyata dia. Perasaan di MV sebelumnya kan dia bondol ya. Tapi di sini ada bondolnya lagi. Enak banget. Puasa tolong nih. Oh. Kenapa tuh? Apa tuh barusan tuh? Aduh nih. Wah. Come on. Solar, let's go. Apa tuh? Jadi ini jadi wah. Kok konsepnya apa nih Mbak Solar? Pas banget sih. Itu bagian hooknya pas banget diambil sama Huasa, enak banget. Kayak ada suara penutup botol juga ya, pop gitu ya. Bentar ya, kita dulu. Tuh. Wah, enak banget di sini. Hey.
Aduh. Wow. Gila, wasa ya. Suaranya tuh tak kenapa, kayak males gitu, padahal kayak mulutnya tuh kayak nggak terlalu dibuka gitu loh, tapi kayak swag-nya dapet, merdu. Oh, ngambil pasir, dilempar. Gila sih, garang banget sih Mbah Wasa, tolong nih. Wah. Wow. Wah, gila, Moonbyul. Wah, agak nge-rap ya Mbak Solar ya. Bentar nih, ini kayak ada sebuah teori nih. Kok ada kuburan? Tut, tut. Kok gigi? Maksudnya tut tuh gigi apa gimana sih? Kok ada kuburan? Ada tulisannya tut. Tut, tut, tut. Siapa hendak turut? Kenapa gue jadi nyanyi kereta api? Tapi ini bener loh. Desanya bacanya tut. Tut, tut, otak gue langsung berputar. Siapa hendak turut? Lanjut, gak jelas. Sorry ya. Oh, sekarang diambil solar. Wah. Ekspresinya gila. Udah gila, udah gila. Wow. Ini mereka nih tiap bagian hook-nya nih kesurupan macan apa gimana sih? Mau jilat kapak dong. Mau jilat pacul loh Mbak Huasa. Wah. Gue baru nyadar alisnya Mbak Solar nyambung. Wah, gila. Ini konsep comeback kali ini bener-bener gila ya. Itu di atasnya nisannya gue kira tulisannya lain. Ternyata tutut juga. Jangan-jangan ini teori-teorinya ada masuk lagunya Ayu Ting Ting nih. Tutitat-tutitat. Ya, itulah pokoknya ya. Musiknya. Wait. Wow. Lu pada lihat petir gak tadi di belakang? Wah, gila sih. Gila, Moonbyul. Wah, gila, ini comeback kali ini gila. Gila, ini comeback paling meledak-ledak, yang paling ini di hati gue. Ini setara egotistik lah, meledak-ledaknya di hati gue nih. Itu dia Mamamu dengan Aya. Wah gila sih, ini comeback ini gila sih. Lu pade wajib nih menonton, gue juga ntar menonton pasti. Gue streaming nih, live-nya ntar. Penampilan live-nya di HP ke, Musik Bank ke, Inkigayo ke. Semuanya SBS. Running, SBS Running Man. SBS Inkigayo, maksud gue. Nggak sabar gue tuh, sampai saat itu tiba. Oke lah, mungkin segitu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kamsahamida, still and always, debak.